Oke, okay, shalom, selamat siang, kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Uh, kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di setiap kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021. Ya, berita saya ambil dari uh, channel YouTube-nya Kompas TV. Ya, Mungkin beberapa hari ini ada sebab uh, beberapa lama ini dari sejak pagi tadi, mungkin kita sempat banyak mendengar berita tentang uh, apa sih namanya gempa yang dahsyat yang terjadi di Haiti. gitu ya, peristiwanya kurang lebih terjadi pada hari Sabtu pagi waktu setempat jadi kurang lebih untuk di Indonesia dia sekitar uh, kemarin malam jadi ya kemarin malam atau kemarin sore gitu ya kita akan lihat sebentar videonya uh, seperti biasa link untuk YouTube-nya ke apa tuh namanya uh, Kompas TV saya sertakan di deskripsi jadi anda bisa melihat dengan jelas apa uh, sih namanya videonya lebih lengkap ya kita akan lihat sebentar videonya ya. visual kondisi Haiti pasca gempa bumi 7,2 magnitudo dikatakan di gambar yang hancurnya gempa berkekuatan 7,2 magnitudo mengguncang barat daya Haiti gempa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 gempa menewaskan setidaknya 304 orang dan melukai 1.800 lainnya sebagian besar korban tewas akibat tertipar runtuhan bangunan Jumlah korban tewas dan luka diperkirakan masih akan bertambah. Petugas SAR dan warga saling bantu menyelamatkan para korban. Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mengirim bantuan ke wilayah terdampak. Paling parah dan rumah sakit yang kewalahan menangani banyaknya pasien. Episenter gempa terjadi di sekitar 125 km bagian barat Ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Kondisi pasca gempa semakin diperparah dengan adanya badai tropis. Pemerintah Haiti kemudian menerapkan status darurat bencana ras, uh, status darurat bencana rasional selama satu bulan ke depan. Iya, yeah. oke. Okay. Ya itu beritanya bagaimana di salah satu bagian dunia yaitu di Haiti terjadi. Sorry, sorry aku. Oke okay. uh, Haiti di sini ber, uh, berada di apa sih namanya Amerika Tengah. Jadi apa sih namanya di dekat Kuba sana dan Jamaika. Jadi di sana terjadi gempa yang saya sudah bilang tadi, terjadi pada peristiwanya hari Sabtu pagi, waktu setempat atau kurang lebih sore atau malam Sabtu kemarin, waktu Indonesia, eh, waktu Indonesia, gitu ya. Dan tadi kita lihat bagaimana itu memakan korban yang sangat banyak sampai dengan 304 korban yang sudah tewas, dan diperkirakan jumlah ini akan bertambah terus, karena mereka masih mencari dari reruntuhan, yang sebagian besar korban dari reruntuhan puing-puing, gitu ya. Nah, ini satu bencana yang uh, cukup dahsyat yang terjadi di salah satu belahan dunia kita gitu ya. Sebelumnya mungkin juga kita, Anda pernah melihat ada satu peristiwa seperti misalnya banjir besar yang terjadi di China sampai dengan apa sih namanya berapa peristiwa-peristiwa lain yang berapa lama ini sempat rame menghiasi layar-layar berita yang kita lihat di TV atau di internet. Gitu ya. Dari peristiwa ini saya ingin kita sama-sama melihat tentang firman Tuhan bagaimana itu semua membuktikan bahwa tanda kedatangan Tuhan itu semua membuktikan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat gitu ya. Kita akan lihat satu ayat dalam firman Tuhan dalam Matius 24 ayat yang ketujuh dikatakan seperti ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Tentunya ini peristiwa perang. Yang perang tentunya kita sudah sangat kenal dari mulai perang dunia pertama dan seterusnya itu menggambarkan bahwa perang sudah terjadi gitu ya. Lanjutannya akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat gitu ya gempa bumi ya ini yang di Haiti ini bukan suatu gempa bumi yang pertama kali bahkan uh, di Indonesia kita juga pernah mengalami beberapa gempa yang cukup besar gitu dan kalau kelaparan saya pernah membuat satu video tentang apa sih namanya pengenapan kita Wahyu bagaimana pada waktu itu mata yang ketiga dibuka dan uh, kuda hitam dengan penunggangnya memegang timbangan dan dikatakan secupak gandum sedinar dan itu menggambarkan kondisi ekonomi yang sangat berat Gitu. Dan itu semua Yesus sudah katakan bahwa itu adalah menjelang tanda akhir zaman, menjelang tanda kedatangan Tuhan, menjelang tanda kesudahan zaman. Gitu. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa semakin lama bahwa semuanya semakin tergerapi, bahwa itulah kata firman Tuhan bagaimana Yesus akan datang kembali buat yang kedua kalinya. Gitu. Kalau Anda lihat bagian yang lain dalam Lukas, isinya kurang lebih sama tapi ada penekanan yang lebih. Dalam Lukas 21 ayat yang ke-11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, gitu ya. Yang seperti kita akan alami saat-saat sekarang, COVID masih belum menjadi, belum selesai masalah di dunia ini dengan COVID yang melanda di mana-mana. Bahkan Indonesia sendiri banyak orang memprediksikan akan menjadi negara terakhir yang keluar, ke, yang keluar dari permasalahan COVID. Dunia masih banyak mengalami masalah dengan hal seperti itu. Dan kata Firman Tuhan tadi di, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi itu semua merupakan pengenapan kata firman Tuhan. Semua yang terjadi di sekitar kita itu membuat kita harus semakin sadar, membuat kita harus semakin berjaga-jaga bahwa waktunya sudah semakin dekat. Gitu ya. Kalau kita kembali pada Matius 24 tadi di bagian terakhir Yesus mengatakan bahwa ayat 14-nya dan injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya, bersamaan dengan peristiwa-peristiwa yang buruk yang terjadi atas dunia tadi. Bagaimana itu terjadi? Penyakit sampar, kelaparan, ada perang, ada gempa bumi yang kita lihat tadi. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan injil kerajaan itu akan diberitakan sampai ke seluruh dunia itu dan itulah yang terjadi juga saat-saat ini bagaimana pemberitaan firman Tuhan disampaikan dengan sangat gencar banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara melalui berbagai macam media firman Tuhan disampaikan ke mana-mana dan itu semua menjadi penggenapan bagaimana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat gitu ya. Saat ini apalagi dengan media internet seperti sekarang, firman Tuhan Anda yang berada di satu belahan dunia yang lain bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain yang ada di bagian dunia yang lain gitu ya. Dan itu menjadi gambaran bagaimana firman Tuhan bisa disampaikan kemana saja Gitu. dan ini semua adalah memberikan bukti bahwa itulah pengenapan Firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari dan dan saya mempersiapkan diri melalui peristiwa-peristiwa ini Tuhan sudah menegur kita, Tuhan sudah mengingatkan kita untuk kita mempersiapkan diri bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Itu ya dalam 2 Petrus 3 ayat 3 KP 4 di sini katakan bahwa memang menjelang akhir zaman juga akan tampil pengejek pengejek yang berkata di mana janji tentang kedatangannya. Bukankah dari dulu kita sudah mendengar tentang hal itu tetapi toh sampai sekarang semua tetap biasa-biasa saja. Gitu ya. Kita akan lihat sebentar Saudaraku dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? sejak sebab sejak bapak-bapak luhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan gitu tetapi bukan berarti kalau kalian lanjutkan ayat yang tadi bukan berarti bahwa Allah melalai menepati janjinya tetapi kesabaran Allah karena Allah menghendaki supaya semua kita bertobat gitu ya cerita tentang akhir zaman mungkin sesuatu yang sudah sangat sering kita dengar dari dulu kita pertama kali bertobat. Tetapi ketahuilah bahwa semakin lama bahwa itu menjadi semakin dekat. Semakin lama pengendapannya menjadi semakin nampak bahwa Allah akan segera datang. Dan kalau misalnya ada orang pengejek yang berkata bahwa di mana janji tentang, tentang kedatangannya, ingat selalu bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia menunda supaya kita semua mengalami pertobatan. Dia menunda supaya semua orang bertobat, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan kalau apa sih namanya kalau kita lanjutkan yang Petrus tadi di 2 Petrus 3 ayat 11 di bawahnya. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jelas sudah aku. Dari ini semua membuat kita mungkin itu terjadi jauh di Haiti sana, mungkin tidak terjadi di sekitar kita. Tetapi saya sudah bilang tadi ini merupakan suatu bukti bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari persiapan diri Anda baik-baik, mari hidup suci dan benar di hadapan Tuhan, mari bergaul dan semakin dekat dengan Tuhan gitu ya. Sebentar dia akan datang dan dia akan menjemput umat pilihannya buat yang kedua kalinya dan dia akan datang menjemput kita, gitu ya. Saya pernah membahas salah satu firman Tuhan tentang iman bagaimana pada waktu Henok, gitu ya. Dan salah satu yang menarik dari Henok itu adalah saya berani katakan bahwa dia adalah orang pertama yang bernubuat tentang bagaimana bahwa Tuhan akan datang dengan orang-orang kudusnya untuk menghakimi dunia itu saya pernah ambil ayatnya yang ada di dalam Yudas. Silakan kalau Anda mau baca kitabnya dalam kitab Yudas. Bagaimana Henok waktu itu adalah keturunan keenam dari Adam. Dia bernubuat. Jadi Anda bisa bayangkan sesuatu yang masih lama sekali. Bahkan sebelum Yesus datang buat pertama kalinya. Henok sudah bernubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana Tuhan akan datang bersama dengan orang-orang kudusnya untuk menghakimi dunia. gitu. Dan itu kita akan lihat pengenapannya dan kata firman Tuhan bilang perhatikan tanda-tanda zaman. Gitu. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi jangan sampai kita tidak bisa membedakan tanda-tanda zaman. Apabila kamu mendengar deru perang, apabila ada kelaparan di mana-mana, apabila ada gempa bumi yang dahsyat, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan Injil kerajaan itu akan diberitakan pada semua bangsa dan setelah itu tibalah kesudahannya kata firman Tuhan. ini gitu ya. Jangan pusing dengan pengejek-pengejek yang berkata di mana janji tentang kedatangannya. Percayalah bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia menunggu kita semua bertobat dan dia akan datang menjemput mempelainya yang sempurna. Jelas aku satu ayat yang terakhir dalam Roma 13 ayat 11 dikatakan hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada pada waktu kita percaya gitu ya Anda dan saya mungkin mendengar tentang akhir zaman dari sejak puluhan tahun yang lalu tapi percayalah bahwa ini berjalan terus dan ini menjadi semakin dekat Itulah. Mari ada dan saya kita mempersiapkan diri baik-baik menjelang kedatangan Tuhan, supaya pada waktu Yesus datang dia dapati iman di bumi dan gereja Tuhan didapati sempurna. Tanpa, tanpa, cacat atau kerut atau yang serupa itu dan gereja Tuhan layak menjadi mempelainya gitu ya dia akan datang di awan-awan menjemput kita persiapan diri pada saat sang akala dibunyi malaikat Tuhan akan datang menjemput kita dan kita akan diubahkan bersama-sama dan kita bertemu dengan dia di awan-awan gitu ya dan setelah itu kita akan turun bersama-sama menghakimi setiap orang-orang yang ada di bumi Jelas sudahku. Mari hidup benar di hadapan Tuhan. Mari semakin dekat pada Tuhan dan persiapan diri menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.